Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiy wa ali tahirin wa sahabati ajmain. Amma ba'd. Al-wahda ats-tsalitsa, unit yang ketiga, ad-darsur rabi, pelajaran yang keempat. Min du'a Ibrahim alaihissalam, di antara doa-doa Ibrahim alaihissalam. Al-kalimat al-jadidah, kata-kata kosakata baru. Qanatun, saluran. Nazzama yunazzimu, mengatur. Nizamun, aturan. Fitkian, pemuda. Akuya, orang-orang kuat. Furu' lishajarah, cabang pohon. Jisr, jembatan. Inasun, para wanita. Syuyukhun, orang-orang tua. Al-mustalahat al-jadidah, mustalah, istilah-istilah baru. Majzumun at-tafsil. Nazal Ibrahim alaihissalam wa zawjuhu Hajara wa bunuh Ismail biwadin fi Makkah. Ibrahim datang bersama istrinya Hajar dan juga anaknya di sebuah wadi di Mekah. Laisa fihi, tidak ada di sana qanatun ma'in, saluran air. Wala asjarun dhatu furu'in wa thimarin, tidak ada juga pepohonan yang mempunyai cabang ataupun buah. Wa arada an yatruka zawjahu wa ibnahu liyadhhaba ila Syam, dan dia ingin meninggalkan istri dan anaknya untuk berangkat ke Syam. Fada'a rabbahu, maka beliau pun berdoa. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah sekelompok manusia menuju kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan belilah mereka rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Wa yatruku Ibrahim alaihi salam zaujahu wa ibnahu, Ibrahim meninggalkan istri dan anak. Wa hiya tas'aluhu Allah amaraka biha, dan dia bertanya kepada Ibrahim, Allah amaraka bihada, apakah Allah yang merintahkan untuk ini? Fayaqulu, maka Ibrahim berkata, na'am. Fatujibuhu falan yudayyi'ana, maka istrinya menjawab, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lam yatruk Ibrahim alaihi salam zaujahu zamanan tawilan, Nabi Ibrahim tidaklah membiarkan istrinya waktu yang lama. Faqad ada ilaiha, beliau kembali kepadanya. Wa wajada ma'a zamzam yajri haulaha, nah ketika dia kembali, dia menjumpai air zamzam mengalir di sekitar. Fawaqafa yabnil baitul haram, maka dia tinggal sementara di sana membangun bait al-haram. Yusaiduhu Ismail, dibantu oleh anaknya Ismail. Wa yad'u rabbahu, dan dia berdoa kepada Rabbnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan, wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka. Yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhum, dan mengajari mereka al-kitab wal-hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mulia dan maha bijaksana. Wa marrat alafus sinin, dan berlalulah ribuan tahun. Wa ma'u zamzam yajri, dan air zamzam selalu mengalir. Wal hujjaju wal mu'tamiruna yafiduna ala Makkah al mukarramah, dan para haji dan juga orang-orang yang umrah, ya, mereka berangkat ke Mekah Mukarramah. Wa yab'atsullahu min ahli Makkah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengutus kepada ahli Mekah, pada penduduk Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu 'adadul hujjaj wal mu'tamirin 'aman ba'da 'amin min al-fityan wal aqwiya wa syuyukh wal inas, maka bertambahlah jumlah para haji dan juga para umrah bertahun demi tahun, ya, baik itu pemuda, orang kuat, orang tua dan para wanita. Yafiduna ala Makkah, ya, berangkat menuju Mekah. Min jami' biladil alam, dari seluruh penjuru alam ini. Ba'dan tisyari Islam, setelah tersebarnya Islam. Wa qad istamad hukumatul mamlaka al-arabiyah, dan pemerintah kerajaan Saudi sendiri sangat memperhatikan, ya, bil hujjaj, dengan para haji, wal mu'tamirin, dan juga para umrah. Wa qaddamat lahum wasailar rahah,
dan mereka menyajikan bagi para haji dan juga mutamirin tadi berbagai fasilitas enak. Wa nazamat at-turuq, ya, mengatur jalan-jalan. Wa aqamat jisran, dan membuat jembatan dohman yang sangat besar. Fauqa kulli tariq, di atas semua jalan. Yastadu fihi azham, yang memang sangat padat. Wa wassa'atil haramain asy-syarifain, kemudian memperluas dua masjid haram, ya. Liyash'uru, agar mereka merasa birrahah, kesenangan, ya. Was wal yusr, kemudahan. Wa yaqdu ayyamahum fi nidhamin wa salamin, dan menghabiskan hari-hari mereka dalam teratur dan selamat. Asilah pertanyaan. Al-awwal, yang pertama, madza talaba Ibrahim alaihissalam min rabbi awwalan, apa yang diminta Ibrahim alaihissalam dari Rabb-nya pertama kali. Asani, yang kedua, madza talaba Ibrahim alaihissalam min rabbi tsanian, apa yang diminta Ibrahim alaihissalam dari Rabb-nya yang kedua kali. Asalis, limadza ya'til hujjaj wal mu'tamirun al'an min jami' biladil alam, kenapa para haji dan para umroh datang sekarang dari berbagai penjuru dunia. Asalis, ar-rabi, yang keempat, madza fa'alat hukumatul mamlakah al-arabiyyah sudiyah li rahatil hujjaj wal mu'tamirin, apa yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk membuat nyaman para haji dan umroh. Al-fi'lul mu'rab wal fi'lul mabni. Nah, dari sini kita dapatkan fi'il yang mu'rab dan fi'il. Al-jumlah, kalimat, yatruku Ibrahim alaihissalam zaujau. Yatruku adalah fi'il, na'uhu dia adalah fi'il mu'rab. Tagoyyaru akhiru bihasabin, ada wat allati dakhalat alaih. Ya, sebabnya kenapa? Karena bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan berbagai macam amil, ya, yang masuk kepadanya. Arada an yatruka zaujahu, ada fi'il di sini an yatruk, ya, an yatruka, ini adalah mu'rab, ya, sama alasannya, yaitu bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Lam yatruk Ibrahim alaihissalam zaujahu, Nabi Ibrahim tidak meninggalkan lama-lama istrinya. Lam yatruk, ya, ini adalah mu'rab, dan alasannya sama, yaitu tidak berubah, bisa berubah harokat akhirnya karena sebab amil yang masuk badannya. Faqad ada ilahya, dan sungguh telah kembali ke badannya. Ada di sini adalah mabni, la yataghayyar akhiru, ya, akhirnya tidak berubah. Warzuqhum minas samarat, urzuq di sini juga mabni karena tidak berubah akhirnya. Albah, pembahasan. Idza nazarna ila al-af'al as-sabiqah, kalau kita melihat fi'il yang tadi, fa innana nulahidu, maka kita dapati berikut ini. Yang pertama, al-awwalu yatruku an yatruka lam yatruk, adalah fi'lun mudhari' ja'a awwalan marfu'an bi dhammah. Fi'l mudhari' yang awalnya datang sebagai fi'il marfu' dengan dhammah. Wa ja'a tsaniyan mansuban bil fathah, yang kedua sebagai fi'il mansub dengan fathah. Tsumma ja'a tsalitsan, yang ketiga, majzuman bisukun, dijazm dengan sukun. Wal fi'lul ladzi yataghayyaru syaqru akhir yusamma fi'lan mu'raban, dan fi'il yang berubah akhirnya disebut dengan fi'il mu'rab. Wa huwal fi'lul mudhari' faqat, dan ini tentunya adalah hanya fi'il mudhari' saja. Idza lam tattasil bi nun taukid, dengan syarat jika tidak bersambung dengan nun taukid au nun niswah kama sayati, sebagaimana nanti penjelasannya. Asani tsumma nulahidu, kemudian kita perhatikan annal fi'laini, dua fi'il, ada warzuq, la yataghayyaru akhiruhuma, tidak berubah akhirnya daiman selalu. Fahuma mabniyan, maka dua-duanya mabni. Wal awwalu fi'lun madin, yang pertama adalah fi'l madi. Wasani fi'lu amr, yang kedua adalah fi'l amr. Wasayati tafsilu dhalika insyaallah, dan akan jelas rinciannya nanti. Al qaidah, kaidahnya, yanqasimul fi'lu ila qismain, fi'l itu terbagi menjadi dua, fi'lun mu'rab wa fi'lun mabni, fi'l mu'rab dan mabni. Yang pertama, al fi'lul mu'rab huwa al fi'lu alladhi yataghayyaru syaqlu akhiri bihasabil adawat allati tadkhulu alayhi, yaitu fi'il yang berubah harokat akhirnya sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Mislu yatruku an yatruka lam yatruk, wal fi'lul mudhari'u mu'rab, dan fi'l mudhari' itu mu'rab. Asani al fi'lul mabni wa huwa al fi'lul ladhi yalzamu akhiru halatan wahidah, yaitu fi'il yang
akhirnya selalu satu keadaan saja. Wal fi'lul madi mabni, dan fi'l madi itu semuanya mabni. Mislu ada, wal fi'lul amri mabni juga, dan fi'l amri juga mabni. Aidu mislu urzuq. Demikian, wabillahi taufiq.